Selamat sore Pak Rianto. Ya, selamat sore juga. Pak Rianto, dulu pernah mengalami sakit ambeien. Sekarang sudah benar-benar sembuh apa, Pak? Betul sekali. Berkat obat herbal yang saya beli lewat online, dulu saran dari teman. Saran dari teman, ya? Iya. Obat herbal namanya obat apa itu, Pak? Ambejos, terus Zaitop, dan salepnya salwa. Ambejos, Zaitop, dan salep salwa, ya? Ada salepnya juga berarti itu ya, Pak, ya? Iya, betul. Salepnya untuk ngolesin benjolan pada. Kemudian kapsul Ambejos, Zaitop, saya minum 3 kali per hari sesuai anjuran dan aturan. Pak Rianto, bisa ceritakan perbedaan selagi sakit yang dirasa waktu itu antara sebelum dan sesudah minum obat Ambejos dan Zaitop tersebut, Pak? Baik, bisa sekali. Sebelum kami mengkonsumsi Ambejos Zaitop, setiap BAB ada keluaran darah. Keluar darah? Keluar benjolan pada rasanya panas, perih, dan sangat merasakan sekali. Apalagi kalau ataupun makan cabai sedikit aja, pasti BAB keluar darah. Keluar darah, ya? Iya. Dan alhamdulillah setelah saya minum Ambejos Zaitop, juga salepnya saya pakai, alhamdulillah dari hari pertama sampai hari ke-9 hasilnya sangat memuaskan. BAB saya lancar, tidak berdarah lagi, benjolan semua hilang, rasa sakit, panas, dan gatal alhamdulillah sudah hilang. Lega sekali rasanya, dan sampai sekarang sudah sembuh total. Alhamdulillah ya, Pak, ya, dengan mengkonsumsi Ambejos dan Zaitop dalam waktu 9 hari sakit ambeiennya sudah sembuh total. Pak Rianto, obat herbal Ambejos dan Zaitop menurut Bapak bagaimana khasiatnya? Menurut saya khasiat Ambejos Zaitop benar-benar bagus. Mujarab, terbukti penyakit ambeien saya bisa sembuh tanpa melalui operasi. Dan setiap sore sekarang setelah sholat asar saya bisa berolahraga bersepeda dengan teman-teman. Alhamdulillah ya, Pak, ya. Terakhir Pak Rianto, apakah ada ada pesan nih buat teman-teman atau saudara yang lagi sakit ambeien seperti yang pernah dialami Pak Rianto? Iya, iya. Buat teman-teman dan saudara-saudara yang mengalami ataupun yang sedang mengalami penyakit seperti saya, yaitu ambeien, saya sarankan untuk beli obat Ambejos dan Zaitop dari Denatur dan juga salepnya. Dulu saya belinya lewat online. Insya Allah bisa sembuh seperti saya. Insya Allah ya, Pak, ya. Baik Pak Rianto, terima kasih atas waktu dan kesediaannya yang telah menyampaikan kesaksian nyata ini selagi Bapak dulu menderita sakit ambeien. Semoga Pak Rianto sekeluarga diberi kesehatan dan usahanya lancar dan tambah maju. Amin.